Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan tour di asrama atau di tour at home ya. Apa jadi istilahnya itu asrama tempat tinggal di Korea itu kayak gimana sih? Jadi saya ini tinggalnya di gudang. Jadi di gudangnya itu di atas ada kamar. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi posisinya itu tempat jemur rumput laut, dan ini adalah gudang, dan itu di atas ada kamar dan ada AC ya. Ada AC, jadi kita langsung masuk aja. Dan ini adalah gudangnya teman-teman ya. Dan kalau musim panas tuh kerjain di dalam, karena kalau luar tuh lumayan panas. Nah, jadi tempat tinggalnya itu di atas tempat tidurnya. Yuk kita lihat fasilitasnya apa aja. Dan ini lihat ada forklift dan alat peragat semua. Ada semua ya, dari kompresor, mesin. Dan di sini ada solar juga. Ada mesin cuci ya teman-teman ya. Di sana ada mesin cuci plus sabun-sabunnya, deterjen. Dan ini solar. Halo Tori. Kumi, dan ada bensin. Jadi kalau berangkat kerja itu langsung turun, langsung berangkat. Dan ini mobil Anja. Anja jalan deh. Nah, jadi kita naik ke atas, mati lampu dulu. Oke, jadi dia posisinya seperti ini. Dan lihat ya, wah, berantakan bingit. Dan oke, langsung masuk aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan penampakannya seperti ini teman-teman ya, maaf berantakan. Oke, ada satu buah tempat tidur, gantungan baju, dan AC. Dan sebenarnya di sini ada TV, cuman TV-nya nggak dipakai lah. Cuman nggak dipakai itu karena nggak ngerti juga mau nonton apa ya kan. Ada wifi, sana ada wifi. Ya, ada kulkas satu. Lihat, bisa dilihat kan, ada kulkas. Ada magicom. Nah ini gorengan sahur. Ada apa namanya? Teko listrik untuk air panas. Dan sini ada kitchen ya. Nah, kitchen ini adalah tempat masak. Difasilitasi penggorengan, kompor satu. Dan oh iya teman-teman ya. Jadi view-nya itu kalau buka ini jendela. Nah, ada pemandangannya mengarah langsung ke laut dan bisa dilihat jaring-jaring yang bertumpukan. Ini yang bikin sakit kepala ya. Tutup lagi aja debu ya teman-teman ya. Oke, dan ada kamar mandi ya teman-teman. Nah, kamar mandi, kloset. Dan ini adalah ide saya. Saya mendadak beli gayung ya, buat cuci muka dan apa nih, kaca dan shower. Nah, dan buat buang air pun view-nya lumayan bagus ya. Oke, kita tutup aja. Nah inilah teman-teman, jadi nggak semuanya ya tempatnya itu seperti ini. Ada fasilitasnya, ada juga yang tidur di lantai, tapi ini pakai penghangat ya teman-teman ya, dia pakai penghangat. Nah oke lah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Dan itulah teman-teman kisah sukses saya di Korea di tempat kerja ya. Jadi difasilitasi, biasanya tinggal sama oma, dikarenakan gudang ini bos udah pindah ke rumah barunya, jadi saya menempati tempat tinggal di sini. Ya, walaupun sendiri, insya Allah dibetah-betahin sampai finish kontrak. Mungkin sekian dulu video dari saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.